Good job. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya berbagi tentang keseharian saya, tentunya tukang ngoplos kampung biasa ya di daerah Majalengka. Nah, ini meja oplosnya di belakang toko. Nah, di sini saya nggak sengaja teman-teman nemu warna yang cukup menarik teman-teman. Ini ada salah satu bengkel yang mau ngoplos untuk Honda Brio warna biru, dan ternyata birunya itu agak menarik teman-teman. Oke, birunya itu agak menarik banget. Oke, setelah saya oplos, dan ini hasilnya. Rencana saya akan coba di speed shop dengan dasaran putih ini untuk tahu warna biru metalik yang tadi saya udah oplos. Ini akan begitu menarik ketika diaplikasikannya untuk motor ya teman-teman. Dan lanjut saya akan kasih tahu untuk cara oplos di warna blue metallic Brio ini. Jadi jangan kemana-mana, stay di video ini sampai akhir. Oke, yang teman-teman butuhkan adalah silver, warna silver. Nah, di sini saya memakai silver dari Shape medium silver, jadi silvernya itu pertengahan ya teman-teman, agak kasar. Dan yang kedua yang saya butuhkan itu IE7 All. Ini semacam kayak silver metalik biasa, jadi enggak terlalu kasap. Nah, di oplosan ketiga saya menggunakan blue. Ini kodenya pada dasarnya sih hanya seperti blue biang ya teman-teman. Nah, untuk terakhir saya menggunakan grand. Ini jenisnya biang lagi teman-teman untuk warna hijau ini. Nah, tadi saya menggunakan bahan PU untuk oplosannya. Di sini teman-teman ketika mau mencoba di rumah dengan menggunakan bahan NC, saya perjelas dan saya kasih tahu. Untuk pertama, teman-teman harus punya permanen blue. Permanen blue tete. Dan yang kedua, nah teman-teman harus punya permanen grand. Dual gloss dari produk Propan. Sparkle silver. Oke, untuk pengganti medium silver yang tadi saya oplos di PU. Dari harga NC silver metalik, teman-teman bisa bebas pilih silver dari merek apa saja seperti Penta, Top Color dan lain sebagainya, asal NC silver metalik. Untuk di pengecetan saya menggunakan angin di 27 PSI.
Nah, di sini saya akan menggunakan dari produk Propan untuk clear coatnya. Durgloss Clear Coat 2K Polyuretan Clear Coat. Nah, kebetulan clear ini sangat booming sekali di Majalengka, khususnya untuk buat cat-cat pelek, body halus, ini cukup banget. Dengan isi 0,5 liter. Kita langsung aja unboxing. Ini untuk base atau clear, dan ini untuk hardenernya. Di sini 1:1, jadi khususnya untuk thinner itu 0,5 saja atau sedikit sajalah. Bahkan ini bisa tanpa thinner. Lagi ya, cicit lah. Wah, siang, siang.